Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani memandang serius terhadap isu penggunaan bubu naga oleh nelayan tidak berlesen yang dilaporkan masih berleluasa di negara ini. Menterinya Salahuddin Ayub berkata pihaknya sedang mempertimbang membawa perkara itu ke peringkat Kabinet selain mengusulkan tindakan bersepadu dengan kementerian dan agensi berkaitan. Jelasnya di peringkat awal, satu siri perbincangan akan diadakan di peringkat kementerian itu bagi mendapatkan maklumat lanjut terhadap masalah berkenaan. Berdasarkan aduan yang diterima, Perak, Johor, Kedah dan Perlis antara negeri yang dikesan menggunakan bubu tersebut. Kiranya saya lihat isu ini memerlukan tindakan yang lebih kukuh atau memerlukan strength yang lebih kuat. Maka saya akan mengadakan perbincangan ini di peringkat Kabinet di mana keterlibatan Polis Marin dan juga APPM perlu untuk disepadukan supaya isu pukat naga ataupun bubu naga ini dapat kita atasi dengan segera. Dia berkata demikian ketika ditemui pada program interaksi bersama nelayan di JT Projek Pemasaran Ikan Dana Nelayan di Manjung. Keberadaan bubu naga yang diletakkan pada jarak bawah 5 batu nautika telah mengancam mata pencarian para nelayan tradisional dan pengusaha bot-bot kecil.